wusul ila hadza mustawa. Dan ni aku ada semua sebab dah sampai ke tahap ini eh. So semua dah lalui lah level 1 and 2 kan. Dekat sini ada student panggil apa? Pencerapan ada. Apa cerapan? Cerapan apa? Cerapan. Penerapan. Penerapan. Ah, penerapan. Penerapan ada. Ada ke? Tak ada. Ada. Ada ada. Ada ni, ada ni. Ada. So kalau penerapan dia diploma eh. Sebelum ni diploma. Saya baru faham. Saya baru tahulah pasal penerapan ni. Okay. So ala hal dia kurang sama je lah diploma dengan degree tu basic sebab kita adalah basic Arabic je. So dia kurang sama lah. Kita test sikit. Kita tanya okay Syed. Ni dah level 3. Layak tak layak ni kita tengok sikit. Okay. Cuba perkenalkan diri sikit dalam bahasa Arab. Bismillah. Assalamualaikum. Ana Syed Nurul Syafiq Firdaus bin Syed Azhar. Umri 22 sana. Askunu fi Pangkalan Cepa Kelantan. Itu je. Okey, boleh. Okey, ada yang dah berpeluh ke? Kita try ya. Amirul Hafiz. Amirul Hafiz. Lupa kita kena tendang balik. Kita kena turun balik level 2. Ai, tak ke Ismi cuba. Okey. Ana Amin. Okey. Omri. Nombor dah belakang. Wahid. Aduh. Aishrun. 20 kita panggil Aishrun. Wahid. Wah, jangan lupa. Berapa orang yang Aishrun tu? 21. Okay. Sebab yang betul. Okay, syukran. Okay, Mardia. Cuba. Assalamualaikum. Ana Mardia Mardati binti Ramli. Umri Isnan wa Ishrun. Ana min Johor. Fi ayyi mantiqa? Johor kat mana? Johor dekat Muar. Mua ana min mantiqah mantiqah mua fi Johor. Cuba. Ana min mantiqah fi Johor. Fi mua. Mua ana min mantiqah mua fi Johor. Ana min fiqah. Ana min fiqah. Mantiqah Johor. Mua. Mua. Muafi Johor. Ya, betul. Okey. Habis semua jam sebulan tinggal. Okey, Nazmi. Buka kamera Nazmi. Nazmi Amir. Hello, ini saya. Buka kamera. Yang tak buka kamera ni yang saya akan attack ni. Kamera saya kabur lah Ustazah. Tak apa. Tak apa. Okey, Nazmi. Bila perkenalkan diri? Ismi Muhammad Nazmi bin Amiruddin. Aha. Umri lupa Azizah. Arba'a wa ishruna. Berapa tu? 24 eh? Betul. Ana min Ampang fi Selangor. Ampang. Okey, ahlan wa sahlan. Okey, saya nak tanya yang tak buka kamera ni. Cepat. Baru nak buka. Yang tak buka kamera ni saya nak tanya. Nur Dini. Nur Dini,
Kenalkan diri. Assalamualaikum. Ismi Nabi binti Zulkarnain. Askuno min Kota Baru, Kelantan. Ana min ataupun askuno fi. Mana satu nak guna? Fi, Kota Baru, Kelantan. Askuno fi, Kota Baru, Kelantan. Okay. Amrik? Umri, Wahid, Isnani, Salasa, Arba'ah, Khamsah. Isnan wa Isrun. Isnan wa Isrun. Nah, bedal je lah. Betul ke tak tu? Berapa umur? 22. 22 betul. Okay. Maizatul Humairah. Maizatul? Okay, buka mic. Ismi Maizatul Humairah binti Hamidun. Ana min Mua, Johor. Okay, umur Isnan wa Ishrun. Okay, Umri, yeah. Sebut Umri. Isnan wa Ishrun. Okay, syukran. Isnan wa Ishrun. Okay, Izlin. Assalamualaikum, Sada. Waalaikumsalam. Ahlan wa sahlan. Ahlan, Bik. Okay. Ismi ya, Masa An-Nur. Okay. Ismi Nurul Azlin binti Razmi. Umri Isnani wa Ishrun. Ana min Mantikah Kelang di Selangor. Baik, syukran. Okay. Kat sini ada bidang apa? Ma takhasus hukum. Kullukum min kuliah CSCS apa? Computer Science ke? Betul-betul. Okay. So ada banyak-banyak takhasus kan? So ada takhasus apa ni? Course. Takhasus. Abdullah Iskandar. Ma takhasus suka? Takhasus Artificial Intelligence. Television. Artificial Intelligence. Artificial Intelligence. CS. 259. Okay, okay. Artificial Intelligence. Apa bahasa Arab ni? Okay. Next, orang lain. Selain Artificial Intelligence, Puteri Syahidat. Kamu dari mana? Syahidatul. Puteri Syahidatul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Ismi, Puteri Syahidat Ilham. Umri Isnani wa Ishrun. Artificial Intelligence. Artificial Intelligence, okay. Okay, selain daripada tu ada? Cuba tulis dekat chat. Afwan. Tulis masing-masing punya course. Science, Maths. Lain. Teknologi maklumat, teknologi maklumat. IT tu sama kan? Teknologi maklumat? Tak. Lagi? Oh, sama. Computer Science, Science Actuary. Okay, sekarang fakulti Computer Science, bahasa Arabnya apa? Cepat. Tak ada seorang, kalau tak ada seorang jawab, semua ni kena masuk level 1 balik. Fakulti Computer Science. Fakulti dulu. Fakulti apa bahasa Arab? Kuliah Al-Ulum. Kuliah Ulum Al-Hasib wa Riyadiyat. Al-Hasib wa Riyadiyat, betul. Sebab ia ada wakil. Tepuk tangan sikit. Ulang. Saya nak ulang suara ni. Siapa nama yang tak kat kamera ni? Sekejap. Layout.
Okay. Siapa nama? Muhammad Iz. Tak nampak nama penuhnya apa. Muhammad yang tak buka kamera. Muhammad Izzat. Muhammad Izzat, ulang balik. Fakulti kamu dalam bahasa Arab. Saya tak berapa dengar lah, Ustazah. Ulang balik, Adli. Kuliah ulum al-hasib al-hasub war-riyadiyat. 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 Ulang Izzat. Yang lain pun take note. Sekejap lagi saya tanya. Kuliah al-ulum al-hasu war-riyadiyat. Betul. Okey. Kuliah tu fakulti, ulum tu sains, hasub komputer, riyadiyat tu matematik. Cazah, kalau komputer tu al-computer boleh? Komputer tak sedap. Tak sedap. Okay. Boleh, tapi dia mesti ada macam nama yang dia dah standardized kan. Kalau macam nama yang formal ni, kita guna hasub lah. Okay. Kuliah ulum hasub related. Ulum al-hasub. Ulum tu buang alif lam. Ulum al-hasub, computer science. Dia computer science tu dia satu macam satu gandingan. Dia tak boleh ada dua-dua alif lam. So ulum al-hasub war-riyadiyat. Ya, na'am. Syed ni mesti SPM sampai ni. Bahasa Arab sampai SPM ni. Betul? Betul. Kalau tak, tak boleh type tu. Okay. Okay. Apa yang kamu ingat yang kamu dah belajar dulu? Cuba sebutkan tajuk je lah. Tajuk lah paling kurang. Okay, Farahani. Mana Farahani? Cuba sebut dekat level 1 kamu belajar apa? Negeri. Negeri. Tempat tinggal. Okay. Tempat tinggal, sakan. Bahasa Arab lah. Macam mana buat apa? Lagi? Okay, sakan. Ana Malizi lagi. Tak kisahlah buat apa. Level 1 ke level 2 ke campur lah. Okay. Ni macam tak pernah ambil je. Tengah ingat bahasa Arab, Ustazah. Apa ni perkataan ni? Madinah. Madinah. Nah, apa mana Madinah? Bandar. Bandar. So lawan dia? Lawan dia? Korea. Korea. Selamat. Korea. Betul. Kita tanya orang lain pula. Nur Diak. Diak. Mana dia? Mana dia ada? Saya, Ustazah. Ha. Okey, dia. Mana makna sebelum tu? Mana makna dia? Cahaya. Cahaya apa? Saya tak tahu. Sinaran, saya tak tahu. Betul. Okey, dia tu dia cahaya matahari. Kalau nur, cahaya bulan. Kamu ni campur semua ni. Nur cahaya, dia pun cahaya. Badriah tu bulan. Memang menerangi segalian alam. Okay, apa maksud? Sorry. Apa tadi? Usra lagi? Usra lagi kampung saya. Sekejap, sudah. Kampung dah? Kampung dah. Okay, orang lain tolong. Saya lupa sudah, sekejap. Orang lain, tolong. Apa lagi? Aina Syahirah. Maza darasti filo al-arabiyah li mustawa al-awwal wa thani. Al-hayawanat. Al-hayawanat. Okay, dia bukan dalam satu tajuk tapi dia ambil Korea. Okay, lagi? Usrati. Usra dah. Lagi? PL, okey. PL apa? PL Madi Mudarek Amar. Okey, lagi?
Makanan? Makanan. Al-makulat wal-mashrubat. Okay. Okay, sekarang saya nak tunjukkan syukuran. Syukurannya. Sekarang saya nak tunjukkan apa yang kita akan lalui lah. Satu semi. Untuk subjek 4-5-1 4-5-1 pula. Kamu 5-0-1 dah kan? Sekejap ya, buka slide sekejap. Okay. Okay, so untuk 5-0-1 Arabic 5-0-1 dia samalah macam yang kita pernah lalui sebelum ni, cuma kandungan je lah berbeza eh. Topik. So kehadiran, ingatkan, saya nak ingatkan kehadiran diambil dekat your future. Saya tak ingat petang ni saya dah buat belum online class dekat your future. Sekejap saya check. So kehadiran kita setiap minggu kita akan guna your future lah. So kamu tick kehadiran pada dekat your future. Kehadiran mesti cukup 80%, okay. Kegagalan anda berbuat demikian akan diberikan surat peringatan. Okay, sekejap saya tambah dekat your future ni. Saya belum buat lagi. Apa nama kelas kamu? CST PAC. Okay, masing-masing boleh ni lah. Cuba buka your future dulu. Okay, saya dah letak. Boleh isikan kehadiran lah sambil-sambil eh. Isikan kehadiran sekarang. Okay, kita sambung. So, mesti cukup 80%. Macam hari ni satu kelas kan? Kalau tak datang, kita 100% lah. Okay, minggu depan ni jadi 50% sebab dua kelas kan. Kalau tak datang, tolak 50%. Kalau ketiga, 30%. Kelas keempat, dia jadi 25%. Kelas kelima, 20%. Satu kelas tu berharga 20%. So makin banyak makin kurang lah percentage tu kan. So pastikan kamu cukup 80% lah. Nanti mungkin dalam pertengahan, dalam sem yang keempat, kelima ke, saya akan tengok lah. Kalau yang ni tak cukup 80 tu, kita akan bagi surat. Okay, kegagalan pelajar untuk hadir akan diberikan grade F ataupun status ZZ dan dikenakan denda RM100. Kalau yang kalau kita dah pass student tu, dia dah tak, dia kena denda lah RM100. Cuma datang kehadiran ada emergency, boleh bagi tahu. Kalau internet connection lemah ke apa ke, kena hadir tu lah, mana yang termampu kena tunjukkan juga kehadiran tu. Okay, beritahu sazah ke apakah. Okay, ujian berterusan kita sama macam sebelum ni, ada simulasi, mendengar, bertulis dan lakukan peranan, iaitu roleplay. Okay, so group simulasi dengan roleplay saya serahkan sendiri pada kamu untuk cari pasangan masing-masing. Eh? So simulasi 2 orang dan roleplay 4-6 orang. Okay, simulasi 2 orang, roleplay 4-6 orang. Boleh cari sendiri maklumat apa tu? IP masing-masing. Kemudian ada mendengar minggu ke-10 dekat year future, buat 1-4, bertulis year future, buat 1-5 dan lakon peranan minggu ke-14. Minggu ke-13 kena submit skrip. Okay, kalender. So macam minggu ni kita akan mulakan dengan pengenalan kursus. Minggu depan kita cuti, malam dia rosak hari Selasa. So kita buat dekat sini, buat 1 ni bawa ke minggu ke-3. Sebenarnya kamu cuti Selasa. Minggu ketiga kita akan mulakan dengan bab 1 dan dia akan dilakukan secara mass lecture. Mass lecture ni saya gabung dengan beberapa pesiaran lain, iaitu Ustazah Fuzla dan Ustazah Hanis. Kami akan bergilir untuk bagi lecture just for first hour je. Untuk sejam pertama, macam 4-5
Then second hour tu dia, kamu bersama saya balik. Okay? Yang akan dilakukan secara 2 minggu sekali. So macam contoh minggu ketiga dah mass lecture, minggu kelima mass lecture lagi. Minggu ketujuh mass lecture macam tu eh. So melainkan kalau ada exam lah, simulasi, rote apa semua tu. Apa tu listening, itu kita akan skip lah. Okay, nanti kita akan, saya akan maklumkan dari semasa ke semasa. Tapi macam tu lah saya punya pendekatan untuk sem ini. Okay, ada yang pernah belajar dengan saya ke sebelum ni? Ada ke? Sem lepas saya tak ada ajar CST rasa. Dua sem lepas ada. Okay. So, macam ni lah eh. Kita punya jadual eh. Just take note yang simulasi minggu ke 7 atau 8, mendengar minggu ke 10, bertulis minggu ke 12 dan lakukan pula minggu ke 14. 10, 12, 14, yang ni 7 atau 8. Tapi tajuk yang akan dipelajari ialah Al-Qaryah, Al-Madinah. Sorry, ini level 2 punya. Kamu level 3, silap. Level 3 kita akan belajar al-amal, al-khidmat, pekerjaan, servis, as-safar wa tajawul. As-safar wa tajawul tu macam percutian lah, percutian dan jalan-jalan. Okay. Sekejap ni. Okay, nampak kan slide ni? Tak. Okay, ada al-khidmat, al-ittisalat ni communication, al-amal dan as-sihah, kesihatan. So, buku untuk sem ni kita akan gunakan buku yang baru. Jangan beli daripada senior, diingatkan untuk tidak beli daripada senior sebab buku tu buku lama. Buku pun saya belum dapat lagi sebab buku baru. So, kamu kena belilah macam sebelum ni kan, kena beli kan. Harga RM35, postage RM10. Nanti saya akan sediakan link lah dan macam mana cara nak beli. Tak nampak Azam. Eh, tak nampak. Sekejap. Oh, sebab dah tukar slide tadi. Okay, dapat kan? Nampak. Okay, so ni dia Al-Safar, Al-Tajawul, Al-Khidmat, Al-Ittisalat, Al-Amal, Al-Sihah ni tajuknya. Okay, jangan beli buku dari senior sebab itu buku lama. Kita akan buka buku yang baru. Harga RM35, postage RM10. Kalau Sabah Sarawak, postage RM15. Okay, boleh apa ni, nak gabung posis boleh eh. Kalau duduk berjiran ke, duduk dekat college yang sama ke, boleh gabung posis. Okay, so kita refresh balik. Kita tengok huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah terdiri daripada 28. Hamzah, Batah, Thah, Jinhah, Khodel. So kamu dah level 3 tak ada masalah lah kan. Okay, kemudian kita ada vokal. Vowel, short vowel kita ada A, I, U. Dan yang vokal yang panjang kita ada A, I, U. Okay, ini dipanggil vokal dalam bahasa Arab. Pendek dan panjang, kalau bahasa Melayu kita ada A, I, I, O, U. Bahasa Arab kita ada A, I, U dan A, I, U. So ada 6 vokal. Okay, so kita tengok perkataan ni. Kalb dengan kolb. Okay, kamu kena sebutkan dengan betul. Cuba masing-masing sebut. Kalb, buka mic. Kalb. Dengan kolb. Kolb. Pelik bunyi tu. Pastikan bunyi qaf lamba. Kolb. Kolb.
jangan gabung, jangan gabungkan macam qalb, jangan macam tu, dia mesti sebut qalb. Qalb. Okay. So beza dia adalah maksud dia. Qalb adalah anjing, qalb adalah hati. Okay, contoh habibi qalbi, kekasihku jantung hatiku. Tapi kalau kamu sebut habibi qalbi, jadilah anjingku. Sebab tu kena sebut dengan sebutan yang betul. Okay, sahan. Sahan adalah pinggan. Sahan, sahab. Sa, tebal. Sa, nipis. Sahan, sahab. Okay, kalau transliterasi, sa ni dia ada garis kat bawah. Sahan, sahab. Maksud dia ada mat kat sini. Kena panjang lah. Sahab. Syahinah. Safinah. Syahinah adalah lori. Safinah kapal. Okay, haram. Haram lawannya halal. Haram. Haram adalah benda yang haram. Kalau haram pula ialah piramid. Berbeza makna . Sebab tu kena sebut dengan sebutan yang betul. So simulasi dengan role play tu, saya nak kamu sebut kalau ada mat, gunakan mat. Kalau dia ha, sebutkan ha. Kalau dia ha, sebut ha. Okay, tengok ni. Daif dengan saif. Ya, daif adalah tetamu. Saif adalah sama, waktu sama. Tu panggil apa? Musim panas. Okay, kalau sin pula, saif adalah pedang. Okay, kemudian kita ada wassalah. Wassalah, lepas tu kita ada arabah. Kalau ain sebutkan bunyi ain tu, arabah. Jangan sebut arabah. Mesti arabah. Al-alamin. Bukan alamin. Baca surah Al-Fatihah. Walimaghdubi alaihim walattali. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bukan alhamdulillahi rabbil alamin. Jangan ambil ingat benda ni. Sebab alamin tu dia ada maksud dia . Maksud dia adalah Tuhan semesta alam. Alam. Okay, macam tu juga bahasa Arab. So, kamu belajar bahasa Arab ni, saya nak kamu biasakan sebut dengan sebutan Arab yang betul. So, benda ni akan mencantikkan juga bacaan Quran awak. Muwazzaf. Dha tu mesti lidahnya keluar. Muwazzaf. So, dia macam baca Quran juga. Sebab memang bahasa yang sama. Muwazzaf. Labib. Okay, labib. Labib. Dha tu kena keluar juga. Ilfaz. Thulatha. Ta'shirah. Tabib. Tabib. Bukan tabib. Tabib. Salah. Okay, saya nak kamu biasakan dengan sebutan yang betul. Okay, kita nak dengar Majid. Majid Tuah. Okay, sebutkan 6 kataan ni. Oh, Ustazah ada end screen. Tak nampak. Oh, ya ke? Lama ke saya dah end screen ni? Baru je. Sebentar. Okay. Sebut. Muwazzaf. Yang bawah tu laziz. Tilfarz. Thulatha. Panjang lagi. Thulatha. Thulatha. Ta'shirah. Zabib. Zabib. Tabib. Tabib. Sorry. Tabib. Kalau zabib, kalau zal dia dah jadi kismis. Zabib kismis. Kebetulan ada maksud. Sebab bahasa Arab ni memang satu huruf je dia dah jadi maksud lain dah. Okay, kita tengok next slide. Saya nak dengar Alif, Muhammad Alif. Okay, baca.
Sobah. Betul. Balad. Hey, mana panjangnya? Balad. 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 Aha. Masa. Hmm. Wilayah. Hmm. Isim. Hmm. Talib. Talib. Okey, bagus. Sebutan yang bagus. Okey, bagi tahu maksud dia semua. Sobah waktu. Waktu. Waktu apa? Waktu pagi. Pagi. Balad negeri. Negara. Negara. Ha, kamu negara mana? Saya negara Malaysia. 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 Okey. Okey. Masa waktu petang. Ha? Wilayah kawasan. Negeri. Negeri. Oh, negeri. Jadi yang kawasan tu Mantepah. Mantepah. Okey, seterusnya. Isim, nama. Nama. Talib, belajar. Belajar, bagus. Okey, next. Saya nak dengar dari Siti Nur Ain. Ain, ada Ain? Tak dengar. Kuat sikit. Jami'ah, bukan Jami'ah. Jami'ah. Salah. Mim tu pendek, Jim yang panjang. Jami'ah. Oh, Jami'ah. Ya, lagi? Kuliah. 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 Ya, betul. Madah. 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 Yes. Ko'ah. Betul. Hafilah. Eh. Hafilah. Salah. Hafilah. Betul. Tengok mana panjang pendek tu. Macam mengaji kan? Tapi memang itu kenyataannya. Bahasa Arab masuk macam mengaji. Hafilah. Hafilah. Okay. Tahasus. Hey, mana panjang? Tahasus. 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 Ah. Okay. Saya nak latih kamu sebut dengan harakat yang betul, apa tu, baris yang betul, supaya kamu cakap yang Arab yang sebenar lah. Eh? Okay, so bagi maksud Ain. Jami'ah apa? Kampung. Ha? Kampung? Ni chapter level 1 dulu ni. University. University. Kuliah. Kuliah. Fakulti. Fakulti. Lagi madah. Madah. Madah al-lughah al-arabiyyah. Subjek. Subjek. Qa'ah. Okey, yang lain tuliskan dekat chat. Dewan. Dewan. Kalau lecture hall panggil apa? Lecture hall. Kita panggil Qa'ah Al-Muhadarah. So sekarang ni kita ada lecture. Sorry. Qa'ah Muhadarah. Tulis tak ni? Nanti lupa. Okay, Qa'ah Dewan. Muhadarah Lecture. Macam sekarang kita ada lecture kan? Al-an waktu Muhadarah. Sekarang waktu kuliah. Waktu tengah kuliah ni panggil lecture kan? So kalau Dewan Lecture, bahasa Melayu apa? Dewan Lecture panggil apa lecture? Bahasa Melayu. Dewan Kuliah. Kuliah. Ha. Kalau bahasa Melayu, kuliah tu ialah kuliah yang macam ni. Tapi kalau bahasa Arab, kuliah tu adalah fakulti tau. So jangan tercampur. So
lecture kita panggil muhadarah. So day one lecture kita panggil qiraah muhadarah. Okey, hafilah. Apa maksud Ain? Hafilah. Cepat, siapa boleh tulis? Bas. Last one, takhasus. Takhasus apa? Kars, betul. Khusus, eh? Takhasus ada khusus. Okay, so ini kamus yang kita, yang saya boleh sarankan untuk kamu gunalah kalau kamus online, eh. Kalau ada kamu fizikal lagi bagus. Okay, tapi kamu jangan fully depend on this dictionary lah. Mesti macam kena pandai juga guna, kena timbang, tarakan juga. Boleh compare ke, ikutlah. Okay, reversal, Google Translate, makna ni yang antara yang paling saya kerap gunalah. Okay. And last one saya nak sentuh pasal Arabic keyboard. Arabic keyboard ni saya harap masing-masing boleh ni lah install dalam komputer masing-masing. Sebelum ni pun kamu pernah buat kan? So kalau yang saya ada yang belum buat, sebab apa nak kena ada keyboard ni? Supaya senang untuk kamu cari perkataan satu. Type yang Arabic kan? Type yang Arabic, cari dia punya meaning. And lagi satu untuk tulis skrip, eh, untuk skrip kamu. Dan mungkin juga dalam kamu punya written test, boleh jadi juga written test kena type sikit. Boleh nak guna transliterasi tapi elok guna Arab lah. Okay, itu sahajalah untuk minggu ni sebagai pengenalan. So nanti jangan lupa isikan kehadiran. Dan saya akan bagikan video cara untuk setting keyboard dalam komputer. Okey, hatta al-an hal menaka ayu asillah, ada soalan tak? Ustazah, yang postage tu kan, dia memang semua orang RM10, eh. So kalau macam duduk college, RM10 juga ke? College RM10 juga, tapi kamu boleh pakai-pakai dengan kawan lah untuk share. So maksimum satu tag tu boleh buat berapa? Dalam 3 ke 4 orang lah untuk satu share satu postage. Maksimum 4 orang. Nak pick up, pick up kena datang rumah ustazah. Ramai ke yang duduk college ni? Sebabnya kalau ramai, nanti ustazah boleh, kita boleh setting lah jumpa dekat, ejak kamu. Maksudnya buat, mungkin boleh untuk saya pergi kat Shah Alam nanti sebab saya ambil buku kat Kelang. Nanti macam kita jumpa dekat Petronas ke kan, boleh terus ambil kat situ. Saya bagi tahu waktu, datanglah pick up macam tu. Ramai ke duduk Shah Alam? Duduk Shah Alam je lah yang boleh pick up. Cuma angkat tangan, raise hand. Lagi, raise hand. Lagi, ada? Ramai lagi tak? Balut dah sikit kalau ramai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, nanti saya boleh consider lah untuk nanti kalau saya ambil, bila saya ambil tu boleh consider lah kita jumpa dekat dekat gate ke, dekat Petronas yang section 7 tu ke, okay? Okay, ada soalan lain? Kalau ada yang duduk kat Rawang, saya duduk kat Sungai Chow. Boleh datang juga, datang ambil kat rumah saya. Saya duduk di Sungai Chow kalau ada yang ambil, datang ke rumah. Okay. So kalau tak ada apa-apa, kita jumpa lagi 2 minggu. Minggu depan cuti, eh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Ustazah. Terima kasih, Ustazah.